di channel saya. Kali ini saya mau unboxing dulu ya. Ini mau unboxing mixer mini atau sound card ya. Ini V18 kita beli dari Toki baru datang. Ayo kita buka dulu bagaimana isinya. Nanti untuk suaranya kita tes di video yang selanjutnya. Oke, langsung kita buka. Packing cuma pakai warping kertas ya. Sebentar. Yuk kita lihat penampakannya dulu. Ini baru kita buka. Ternyata dalamnya cuma segini sebenarnya. Kita angkat, kita lihat kelengkapannya apa saja. Ini ada kabel-kabel jack HP, apa namanya, iPhone, sama ini untuk ke HP. Ada modul charger. Ini ada juga sama kabel kayak tadi. Untuk sound card-nya atau mixer mininya kita angkat dulu ya. Kita angkat, di sini bahannya metal. Bahan metal, di sini ada input mic, mic kondensor, ada headset, ada earphone on off. Kemudian di sini ada untuk federnya, bagus lur ya, pakai feder sorong ya. Pakai feder sorong. Di sini ada untuk mic, echo, treble, bass, record, musik dan monitor. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth lur ya. Sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Nah, nanti untuk pemasangannya ini kita pasang di amplifier. Kita pasang di next video dulur ya, karena ini barangnya juga baru datang. Nanti kita tes dulu apakah normal atau tidak ya. Untuk bentuknya sih menarik dulur ya, kecil. Harganya saya dapat di Shopee 140.000 dulur ya. Dari Shopee 140.000, ya sangat rekomendasi sekali untuk yang hobi broadcast dulur ya, yang hobi main Bigo, yang hobi main apa namanya, yang hobi untuk main semacam nyanyi-nyanyi lah, itu cocok banget dulur. Nanti pakai ini. Untuk suaranya kita review di next video dulur ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, share dan subscribe dulu ya. Subscribe dulu ya. Terima kasih. Subscribe, mas. Subscribe. Subscribe.